Kalau lihat ini, Mercedes-Benz ini mobil Eropa yang sangat-sangat nyaman, Mas Budi ya. Harganya tak jual dengan harga sekitar 49 juta. Bayangkan di harga dengan 40 jutaan udah dapat sekelas Mercedes-Benz, Lur. Ya, Mercy. Ya, kalau orang Indonesia ngarang Mercy, Lur. Nih, Lur, ya. Pak, monggo, ya. Monggo. Tidur di sini nginap tadi malam. Iya, tadi malam nginap. Ya. Udah dapat. Udah dapat ya. Rumahnya mana itu, Mas? Surabaya, Pak. Surabaya. Iya. Lah, ngonten malih kula. Nah, monggo yang minat silakan buruan, khusus hari ini 49 juta saja. Tahunnya 2001 ya. Nah, ini untuk transmisinya manual dan bensinnya itu, Lur, yang menarik. Irit banget pokoknya ya. Oke, kita review yang terbaru-baru lagi. Ya. Nah, ini kita juga dapat tahunnya 2011 Grand Innova. Pajaknya juga hidup, harganya cukup cuma 110 koma ya. Yang minat silakan. Ayo pokoknya murah-murah aja. Yang ini 90 koma. Innova, harganya sama 90-an koma ya. Nah, yang minat silakan. Terus apa? Banyak loh ya Innova 20 banyak banget. Yang seperti ini harganya sekitar 100 lebih ya. Nah, X-Oper tak jual kesampaian 2008 plat L ya, sekitar 79 juta ya. Yang minat silakan. Ayo. Terus Xenia sekitar 70 jutaan ya udah dapat. Datsun Go tadi malam sekitar 70 jutaan 2016. Nah, Sirion juga baru datang ini 2010 harganya sekitar 80 jutaan. Untuk Ayla-nya sekitar 110 jutaan seperti itu ya. Terus mana lagi yang terbaru-baru Mas Rudi? Banyak kayaknya. Ada juga yang ini baru masuk yang tipe R, kalau dibuka pintunya ada like-nya ya seperti ini. Ini tipe tertinggi dari varian Xenia, harganya masih 110 juta. Mahal lor ya. Oke, kita masuk ke sana atau banyak masuk di mana enak mana dia? Ke sana sana. Sembarang aja. Ya, oke, ha. Nah, itu ada Wuling baru, terus Xenia, terus banyak lor ya, banyak pokoknya. Saman puas beli milih-milih di sini ya. Sudah. Sekarang. Ya. Oke. Yang terbaru lagi ada Honda Jazz 140 jutaan ya. Jazz-nya 2013. Nah, Terios itu baru juga. Yang ini Matic 110 jutaan udah dapat Matic. Yang ini 2013 Avanza 110 jutaan. Terus yang ini 120 juta. Laku. Oh, laku. Hah? Oh, hasil tukar tambah. Nanti direview. Oh ya, oke. Okay. Nanti kita review, Lur, itu hasil tukar tambah semua itu. Kita cek-cek yang di sini dulu, Lur, yang baru dapat aja ya. Kalau kita jalan sampai ke sana-sana-sana waktunya enggak cukup, ya. 70 jutaan 2004, ya. Yang ini 60 jutaan 2006. Ya. Ini 80 jutaan 2006. Nah, itu 90 jutaan. Evalia sekitar 90 jutaan, XP 2013, yang ini Matic, ya kalau mau Matic. Sekitar 100 jutaan, udah dapat Matic, CBU lor ya, impor. R3, yang terbaru lagi ada 89 juta udah dapat Innova pajak. Plat hidup, platnya lokal lagi, 89 juta aja ya. Terus itu Kijang, Pansa baru dapat 98 juta. Di barisan sini juga banyak banget, Lur, tinggal milih aja. Sampai sana ujung sana ada semua. Nanti kalau sama datang ke sini, ini gudang yang paling terbaru lagi di samping gudang baru sana ya. Oh, ada 5 gudang di sini, Lur, di Kacamotor. Kacamotor enggak ada, tapi ini platnya luar daerah, Lur, luar provinsi. Jadi sama kalau mau ke sini datang aja, cek-cek nanti terima bersih, terima dipoles rapi ya. Ini kayaknya perlu poles, perlu ini juga diganti. Kayaknya kusam banget ini. Enggak pas ya, Lur ya. Terus kita juga banyak Innova-Innova yang harganya 90 jutaan. Ya, 90 koma ada semua. Tipe V, tipe G. Kalau yang V kayaknya masih 100 jutaan. Kalau yang ini boleh 90 koma. Yang ini juga baru masuk. Kalau yang barang istimewa lokal kayak gini masih 150 jutaan. Loh. Sama tahunnya 2012. Ya, tadi malam ada Ayla R yang baru masuk. 110 jutaan. Terus yang ini Avanza
tapi warnanya biru, kalah di warna 100 berapa ya, 30 jutaan kalau tidak salah, ini 2017 tipenya G ya. Agia juga ada Brio Matic, Wuling One Vero 100 jutaan ya, 100 koma. Xenia 130 lebih 2018. Yang ini Matic 110 jutaan. Ada juga si RP Turbo kayak gini, harganya di angka 380 jutaan 2020 ya. Silahkan ke Kacau Motor. Terus jalan lagi ke sini. Nah, ini 160 koma ya. 2000-nya 10, bukan bekas tambang. Yang ini bukan bekas tambang, 160 jutaan. Lah 90 jutaan. Terus Mas, sebentar. Sama dong, tereng itu. Oh, lagi gitu. Kalau minta Mas mau, sama nih. Mas aku Gorontalo. Aku mau kan. Gorontalo, heeh. Monggo. Terus ini 90 jutaan. Yang ini 50 koma baru masuk. Terus ada juga yang Hyundai H1, Pajero, Fortuner, Fortuner, mobil besar ada. Yang ini 230 jutaan aja 2014, yang ini sekitar 110 jutaan aja. Kita kesana Mas Budi ya, jeda dulu. Yang di gudang sebelah sini juga masih banyak lho, kayak Avanza, terus Innova, yang Innova kayak gini juga banyak, RAS, BRV. Oh ya lho, saya kemarin dapat ini lho, 4x4 Rocky 94, barangnya bagus banget, tak jamin ya. Ini diesel 4x4 langka ya, harganya sekitar 100 jutaan ya, 100 koma. Yang mana silakan. Terus ada lagi Agya, terus apa itu namanya? Nissan Juke. Apa ya? Nah, Vesta 80 jutaan, 4AG, Livina, dan mobil-mobilnya di sini juga banyak. Ada Elf juga 60 jutaan aja. Oke, okay. Nah, ini masih bening sekali, pokoknya ya cacatnya juga masih orisinilan, nggak ada karat-karat kuning-kuning di bagian seluruh tubuhnya, karena asli perawatan bukan milik tambang, ya asli perseorangan. Nih dalamnya juga kelihatan masih cakep banget lor ya. Nah, kan kelihatan lor. Terus di sini, dalam bak sini juga masih cakep banget. Lampu-lampunya beda lor, kalau bukan bekas tambang itu cakep. Harganya sekitar 160 jutaan aja, yang mana silakan ya. Ini, ada variasi Mas Rudi. Bonus buat sampean ya. Oke, okay. Dalamnya seperti ini, terus samping-samping seperti ini, full orisinil. Kita juga baru datang Innova Reborn 280 koma. Pajero-pajero juga banyak yang di Kacau Motor ya. Hyundai apa nih maksudnya namanya, yang kayak gini 90 jutaan juga ada. Nah, kalau saman mau ikut andil di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau melelang satu buah unit BMW. Mobil mewah ini saya beli 100 lebih. Ini 100% dan dari hasil penjualan ini saya donasikan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat saudara kita yang di Gaza yang sedang menderita ya, buat saudara-saudara kita yang menjaga Baitul Masjidil Aqsa ya. Di sana mereka berjuang hidup-hidup ya untuk menjaga Masjidil Aqsa, dan insya Allah ini akan saya donasikan nanti. Penawaran tertinggi berapa langsung ke admin ya. Oke, saudaraku. Nah, ada shipping juga banyak. Terus ini boleh baru datang juga saudaraku. Boleh ini 110 koma, tahunnya 2019, tipe tertinggi Convero S. Nah, Hyundai H1 harganya sekitar 230 jutaan diesel 2014. Pajero, Fortuner, Innova ada semua lur di sini. Ya, Reborn. Terus itu juga baru datang. Nanti kita ke sana Mas Budi ya. Kita masuk dulu ke sana, yuk jeda dulu Mas Budi. Tapi nah, Ford Everest ini harganya sekitar 160 jutaan diesel 2012. Yang ini Vios bekas taksi, harganya sekitar 60 jutaan lor ya. Udah modifikasi full, Brio Matic, Sirion. Brio Matic kita ada dua baru datang masuk sore ini. Kalau saman mau silakan datang ke sini lor ya. Ada juga Xenia sekitar 69 juta atau 70 jutaan ini lur. Arara itu ya, 4AG. Yang ini Matic, jarang sekali Avanza Matic harganya sekitar 90 jutaan baru masuk sore ini. Ya. Terus ada Brio. Apa ya? Lagi. Terus yang baru masuk lagi Innova 150 jutaan, tahunnya 2012.
Terus yang ini sekitar 90 jutaan, 90 koma ya, ada dua. Nih. Terus Mercy ini sekitar 49 juta baru masuk lagi. Dan masih banyak lainnya di sini 140 lebih. Wuling Convero, Terios 2014. Ada Terios yang lama sekitar 100 lebih dikit ya. Monggo, yang minat silakan pilih aja loh di sini. Pilihannya banyak. Insyaallah sampean dengan membeli unit di Kacung Motor enggak kecewa loh ya, karena PR-PR-nya sudah ditempelkan di dalam dashboard. Nanti pembenahan bisa ditunggu di sini. Makan saya kasih gratis, 3 hari nginep juga gratis. Baru masuk lur, Triton Strada 2010 ya. 4x4 bagus banget ini. Mungkin harganya 160 berapa gitu. Baru masuk soalnya. Terus Corolla Altis, platnya L. Ini sedan, wih istimewa pokoknya. Tuh, Matic transmisi 2000-nya 1 ya. Tuh, lampu-lampu masih sangat oke. 2001 60 jutaan. Average-nya ini masih ada, ini 60 jutaan. Ayla, plat N juga baru masuk. Kalau Agia-Agia warna putih seperti ini juga ada banyak ya. Warna putih, warna hitam. 2016 90 jutaan. Murah ya. Agia, Ayla. Ini semua. Terus Sirion. Sirion ada juga yang Matic warna putih. Kalau yang ini warna putih tapi manual. Untuk harganya di angka 90 jutaan sama. Terus Brio Teslik 2019 130 koma. Kalau yang model lepas seperti ini juga ada warna merah 100 jutaan 2014. Oke, monggo yang minat cari mobil bekas langsung saja ke Kacung Motor Tulungagung ya. Oke, ini kita review ada Mercedes ya. Mercedes cuma 40 jutaan, tahunnya 2001, platnya AG, pajak juga hidup. Ini baru sempat ngonten lur karena sibuk banget. Manual transmisi ya. Kayak Honda Jazz loh. Atau Honda Jazz-nya aja sekalian 2013 ini 140 jutaan. Atau yang ini cuma 40 jutaan. Tinggal pilih ya. Atau Terios juga ada. Nah, Terios baru masuk. Harganya belum tahu kita. Ada lagi yang TX Matic ini, Terios. Banyak Terios Matic manual ada. Ini 110 jutaan Terios Matic. Nah, ini stok-stoknya. Banyak banget ini tadi rame, kita enggak sempat ngonten tadi siang, mohon maaf ya. Langsung tulis aja di komentar besok disepilkan unit-unit apa gitu ya. R3 atau apa, ini 155. Innova-Innova juga banyak, itu Innova Barong 2012. Ini 2005, nah, 90 jutaan yang ini. Oke. Okay.